kapal dari kayu gaharu. Ini kayu gaharu yang belum ada isinya atau belum ada gumbalnya. Kapal ini jenis kapal layar. Mengapa kita membuat kapal? Indonesia itu adalah negara samudra atau negara laut. Jadi laut yang di dalamnya ada pulau-pulau. Maka kita harus punya banyak kapal dan kita harus menguasai samudra itu. Nah, makanya kita buat. Dan kenapa kok kayunya kayu gaharu? Kayu gaharu itu beda dengan kayu cendana. Kalau kayu cendana itu sudah wangi tanpa diapa-apakan. Tapi kalau gaharu tidak akan wangi kalau tidak disakiti. Nah, itu bedanya cendana dengan gaharu. Ini dibuat oleh pengrajin kita. Pengrajin kita membuatnya paling lama dari 3 hari. Bahan dasarnya adalah kayu-kayu gaharu yang ada di Jambi. Di Jambi banyak ratusan ribu pohon gaharu. Nah, ada pun yang ini yang belum bergubah, artinya belum wanginya. Kalau sudah wangi, dan ini bisa nantinya dikasih wangian dengan cara membuat dengan asin. Harapannya supaya masyarakat Indonesia cinta lautan. Masyarakat Indonesia jangan beli garam, buat garam sendiri. Dan kita sudah buktikan. Kita sudah buktikan di pesantren kita di Indramayu, Jawa Barat, garam buat sendiri. Apalagi beras dan lain-lainnya.